Okey, bismillah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat kembali ke channel aku, Dr. Fishing. Okey, so video kali ni aku mancing dekat Rakit Tony, area Perleng. Nantilah aku cakap, kita gerak dulu. Okey, jom. So, Rakit bang? Rakit Tony, penuh? Penuh, tak ada. Rasa ada juga yang malam. Ha, boleh lah, okay. Dua orang. Alright, so inilah keadaan sekeliling dekat area kampung orang asli Sungai Timur ni. Ni antara Rakit dan dekat dengan Bandar Johor Baru lah. Ada jual umpan, udang hidup sini kalau kau nak beli. Okay, jom, kita gerak. Okey, bot dah sampai. Kita akan pergi Rakit Tony. Mungkin Rakit 8 kot. Tengok mana kosong. Jom. So, sekarang kita dah naik bot on the way pergi Rakit Tony. Ini ada brother dua orang ni. Dua sampai bang eh. Dia nak pergi Rakit 8. Aku tak tahu lagi. Tengok lah macam mana kan. Rakit lain kosong. Ramai tak? Ha? Ha, kita 7 lah bang. 7. So brother ni Rakit 8, aku Rakit 7. Okay, jom. Okay. So ni Rakit 8, brother ni gelap bang eh. Okay. Ha, ni Rakit 8. So aku akan pergi Rakit 7 lah. Okay, pergi Rakit 7. Ini ada 3 Rakit bang eh? 7, 8, 11. 7, 8 juga. Semua belah sini lah. Semua belah sini je kan. Kita berapa tujuh lah. Ni Rakit 8. Rakit 8. So ni lah Rakit nombor 7. Rakit Tony. Rakit nombor 7. Sampai. Haa bang. Sebelah. Alright, dah sampai kita angkat barang dulu. Okey, kalau kita tanya brother ni, ni Rakit sebelah dah. Ha. Okey, Rakit sebelah bukan Rakit 7. Dekat dengan Wak Kaha. So Rakit ni katanya kita balik belah sana. Okey. Bang, terima kasih bang. Okay. Alright. RM10 bang eh Rakit ni? Ha? RM10 eh. Bunda sama. Oh, dah naik eh. Okey, RM5. Alright, jom. Ni. Okay bang, terima kasih bang. Okay, nanti aku akan letak nombor brother ni lah eh. Sekarang ni aku dah sampai Rakit 11, Rakit Tony. Rakit Sungai Danga. Dekat kampung orang asli, dekat kampung orang asli Sungai Timur. Dekat kampung orang asli Sungai Timur. So, jom aku buat pusing sekejap korang kat Rakit ni. So tadi aku naik dekat sini. Naik ke sini, lepas tu kat sini lah aku dah boleh mancing. Sana Singapore. Ni guys, sampah-sampah ni tolonglah. Lepas korang mancing, sampah bawa balik eh. Kita jaga tempat orang. Okay. Ni. Okay, dia ada toilet. Ah, toilet lah ni. Okay, kita pusing. Alright. So dia ada dua sini lah. Ni dengan ni dia sambungkan. So belah sini pun korang boleh mancing. Pusing. Alright. So ni dah dia. Umpan aku pakai hari ni umpun-umpun ruat dengan ada udang sikit. Yang situ Rakit Wak Kaha. Nanti aku akan pergi sana lah, akan datang. Okay, jom mancing dulu.
Tu balik tu. Eh, lama. Cantik tu balik goreng ah. Balik ah. Ha? Eh, glama. Hitam eh glama dia. Ah, tak tahu gelang batu kot. Member tu asyik strike je. Kenapa? Member asyik strike je. Gila. Besar tu. Dapat pun duri. Cara ni rendek macam ikan kan, padahal batu kan. Batu lah batu. Atau bawah bagi dia, bagi dia cuma dasar. Mau tengok mulut masin. Tengok. Oh Allah, siapa semua dek? Sedih ke? Bukar. Ada tu. Hui. Ada. Apa? Tahu. Kuat. Kuat. Hui. Apa? Sok ke sok? Tak bang, tumpah rakam bang eh. Cakap. Dah ada ni baru sampai dapat duri. Bang bang eh. Dapat konten. Alright, mantap bang. Baik. Ikan apa? Mari kita tengok ikan apa. Ikan ni yang kacau ni. Mengkerong. Pumpun bang. Pumpun. Ni bang, sekejap lagi nak balik bang, 12 lebih. Baru sampai dah balik kan? Ada bang, kita sampai ke 8 ni. 12 ekor lah. Belah-belah sampai bang. Geram banyak. Okey. Sekarang dah pukul 12:30. Kita nak balik. Hasil boleh tahan lah dekat sini kan. Kita memancing setengah hari kan. Ada lukang, duri, glama. Okey. So masa kita datang ada brother pun sampai ni. Ada 3 orang brother sampai ni. Okey bang eh. Cing. Alright. Okey. So apa pun
pun enjoy video aku. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa video akan datang. Aku akan try review rakit lain pula. Mungkin Wakaha ke, rakit 8 ke kan. Okay. Assalamualaikum.